Johnson, a dream machine. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tim nasional bola voli putri Indonesia harus meniti jalan panjang untuk mencapai impian tampil di kompetisi dunia seperti Liga Nasional Bola Voli atau VNL. Apalagi kesempatan emas untuk memperjuangkan mimpi tersebut tahun ini justru dimanfaatkan untuk regenerasi pemain. Impian dan upaya mencapainya menjadi tak sejalan. Tấn công kiểu gì? Tấn công kiểu gì? Bóng ra ngoài. Di hadapan Hong Kong yang notabene berperingkat dunia lebih rendah, timnas bola voli putri Indonesia kalah 0-3. Kekalahan itu terjadi pada laga perdana AFC Challenge Cup 2024, kompetisi di tingkat kontinental untuk gerbang awal menuju VNL. Mimpi Indonesia untuk bermain di kompetisi tingkat dunia itu nampaknya akan pupus. Pasalnya, BBVSI selaku Federasi Bola Voli Indonesia tidak serius dalam menghadapi kompetisi AFC Challenge Cup 2024. Hal itu dibuktikan dengan skuad timnas voli putri Indonesia yang seluruhnya diisi para pemain muda non pengalaman. Kondisi tersebut membuat penampilan timnas Indonesia menjadi amburadul. Mereka bahkan dipermalukan Hong Kong yang notabene posisinya berada di bawah Indonesia dalam ranking dunia. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki skuad yang solid dan kuat yang membuat mereka disegani oleh negara-negara tetangga. Skuad itu berisikan Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadila, Aulia Suci dan beberapa pemain senior lainnya. Mereka merupakan penantang juara pada musim lalu. Mega pun juga mencatatkan prestasi individu pada ajang internasional tersebut. Akan tetapi skuad yang sudah tidak perlu diragukan lagi itu malah tidak dipanggil PBVSI untuk membela Indonesia lagi di AFC Challenge Cup 2024. Hal itu pun menunjukkan kontradiksi antara target yang pernah diutarakan Imam Sujarwo dengan realita yang terjadi di lapangan. Jika dalam sebuah wawancara, Imam selaku Ketua Umum PBVSI berbicara banyak target untuk Timnas Voli Indonesia, namun saat praktek di lapangan, dia malah melakukan banyak keputusan kontroversi yang secara tidak langsung membuat targetnya tampak mustahil untuk direalisasikan. Ya, begitulah omongan pejabat di Indonesia. Manis di awal tapi tidak dapat mewujudkannya. Dapat dukungan oleh Megawati dan Wilda lewat panggilan video, Junaida Santi langsung tampil gacor di laga melawan Singapura. Timnas voli putri Indonesia memberikan kejutan setelah melibas habis timnas Singapura di AFC Challenge Cup 2024 dengan skor 3-0. Tim asuhan Pedro Lillipaly itu mampu bangkit dari keterpurukan pada pertandingan sebelumnya dengan menunjukkan permainan apik melawan Singapura. Timnas Indonesia sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik sejak set pertama. Mereka kali ini bertanding dengan sistematis dan lebih tenang ketimbang pertandingan sebelumnya melawan Hong Kong. Alhasil pada set pertama Timnas voli putri Indonesia mampu menang dengan skor 14-26. Di set kedua, Junaida dan kolega tidak menunjukkan penurunan. Mereka berhasil menumbangkan Singapura dengan jarak skor yang cukup jauh, yakni 25-13. Pada set ketiga pun, Singapura masih berada di posisi yang tidak menguntungkan.
Mereka tidak mampu menunjukkan kebangkitan hingga akhirnya kalah juga di set ketiga dengan skor 25-14. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Hasil positif ini akan menjadi modal bagi para pemain timnas voli putri Indonesia untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini sendiri tidak bisa lepas dari jasa Junaida Santi. Atlet voli kelahiran 2007 itu menunjukkan permainan yang cukup menawan. Bahkan Junaida berhasil melakukan 13 kali servis beruntun pada pertandingan itu. Usut punya usut, rupanya perubahan positif yang ditunjukkan para pemain timnas voli putri Indonesia tidak lepas dari dukungan dua pemain seniornya, yakni Megawati Hangestri dan Wilda Siti Nurfadila. Menurut pengakuan Junaida, dia mendapatkan dukungan secara langsung dari Teh Kiwil melalui panggilan video. Dalam panggilan video itu, Wilda memberikan pesan pada para pemain daun muda agar tidak patah semangat walaupun menelan hasil pahit di laga sebelumnya. Pemain Jakarta Bin itu juga turut menyampaikan pesan dari Megawati Hangestri yang juga memberi semangat pada para pemain timnas voli putri Indonesia. Mega yakin para pemain muda itu mampu tampil bagus pada ajang internasional itu. Kekalahan di awal debut bukan akhir dari semuanya. Untuk itu Mega berpesan agar Junaida dan kolega berjuang keras untuk menunjukkan permainan terbaik di kancah internasional.